pertarungan ini yang gue harus berubah. Nah semangat ini kan harus dibuat secara mental, itu kan untuk secara keprofesian. Tapi bagaimana mereka hadir dalam menentukan kebijakan untuk work public secara umum. Iya aja. Ini perlu lakukan konser loh, Pak. Iya, komunikasi ini, literasi ini tuh. Tetap esensinya jiwanya harus putih, bisa jadi upgrade demokrasi untuk mendidik masyarakat supaya bagaimana memilih pemimpin itu yang pemerintah yang ada dari zaman dahulu nggak bisa menggerakkan itu secara natural. Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya udah di Cianjur dan saya bersama teman saya Muhammad Fajar Firdaus yang biasa dipanggil Kang Ajay. Ya. Gimana Kang Ajay? Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dunia persilatan di Cianjur gimana? Dunia persilatan di Cianjur sekarang kayaknya di setiap kabupaten kota ada ya. Pilkada. Salah satunya. Rasanya ada fokus di sana nggak? Salah satu. Kebetulan hari ini saya akan diamanahi jabatan di sekretaris ini pendek. Oh, pada Cianjur. Oh. Pemuda-pemuda di Cianjur ikut persilatan di situ enggak? Enggak semua, masih semua yang apatis, masih banyak yang aneh yang menentukan sikap. Dan biasanya itu adalah problem dari anak muda itu sendiri. Mereka apatis gara-gara apa sih kan? Kekecewaan. Apalagi dalam beberapa pemain memilih. Bagaimana pemerintah cuma janji, apalagi bagaimana media sosial memberitakan pejabat, di korupsi misalnya. Nah itu kan yang jadi ngapain sih? Tidak kepercayaan. Nah, muda apalagi mereka kan tiap hari aku. Iya, lihat. Nah, kan lihat kan gitu. Perasaan anak muda hari ini bagaimana ruang space itu gitu. Salah satu hal komplitnya adalah mereka diberikan ruang dan peran. Oke, ruang dan peran ya. Di dalam pemerintahan itu sendiri. Betul. Saya tahu di sana pemerintahan Jokowi ya, ada staf sus milenial. Betul. Di Jabar ada juga ya, ada Jabar Future Leader biasanya namanya di situ. Oh, Jabar Future Leader. Cianjur sendiri bagaimana? Nah, hari ini sejauh ini belum ada keterlibatan secara langsung. Mereka masih percaya bahwa ada lembaga lain apa ya, ada lembaga Karang Taruna, ada lembaga no volunteer lainnya, NGO, misalnya beberapa profesi yang itu ada. Tapi bagaimana mereka tidak bisa mengambil kebijakan secara langsung. Ini tidak tahu bagaimana keterlibatan anak muda ketika bupati ini membuat kebijakan, dilibatkan atau ruang ini yang perlu bahas. Meskipun ada contoh misalnya Musrembang. Musrembang beberapa komunitas anak muda ini sering diundang. Tapi kan dalam waktu yang terbatas, rancangan yang sudah dipersiapkan. Nah, kalau ada diskusi makanya hari ini ruang-ruang itu juga harus dibuat. Apalagi bupati Cianjur ya. Bupati Cianjur, baik yang sekarang ataupun yang terpilih. Nah, ruang-ruang itu juga harus dibuat. Misalkan ada jabatan politis itu ada ambil ini. Yang bagaimana lu tuh generasi udah yang siap menjadi generasi generasi pengganti generasi tua. Apa yang lu tawarkan? Apa yang lu kasih? Ya harus dibuat dulu dong, Bang. Agar mereka tidak tahu. Yang tangan ya. Prinsip anak muda tuh anak gue itu punya apa sih satu, Pak? Emang mana? Semangat. Punya semangat. Nah, semangat ini kan harus dibuat secara mental. Dibuat itu apa? Mereka hari ini harus dilatih secara mentalnya. Tidak pantang menyerah. Terus misalnya, ketika gagal, mereka cepat bangkit. Hal teknis support itu ketika mereka dikasih ruang. Saya, mereka bisa berekspresi. Dan ruang ekspresi itu menjadi kunci. Itu masuk. Kalau nggak dikasih susah. Karena apa? Bagaimana mereka ekspresi ketika ruang tidak disediakan. Ruang-ruang keprofesian ada misalnya UMKM, kelas misalkan lapangan fasilitas ini reskepak misalkan apalagi misalkan ruang seni misalkan itu kan untuk secara keprofesian. Tapi bagaimana mereka hadir dalam menentukan kebijakan untuk ruang-ruang secara umum. Dia ajak diskusi lah. Nah itu. Kita melihat riset data dari 2024 kemarin pemilih rata-rata usia itu Gen Z dengan generasi milenial ketika ada 58% hampir setengah lewat. Kalau ini kita arahkan pada kepentingan yang baik, dengan isu yang sama,
dengan kepentingan yang sama untuk kemajuan nilainya ya. Iya. Ya selesai. Selesai. Nah, ya, ya. Lu perlu lakukan konsen loh, Kak. Iya, iya. Komunitas ini, literasi ini tuh. Gitu. Ada Pandawara. Karena kan bisa gerakin ribuan orang. Iya, iya, iya. Mereka kan nggak punya duit, nggak punya perangkat. Yeah. Tapi bagaimana orang mau terlibat? Terlibat ke situ. Pemerintah yang ada dari zamannya Pandawara nggak bisa menggerakkan itu secara natural. Itu natural banget. Itu kan natural banget. Bahwa hari ini bagaimana 5 orang yang usianya mungkin under 40. Ini semua berat kebuan barang untuk menjadi cangkang. Itu kan keren, Kak. Keren. Yang motivasi itu juga. Itu dari pemuda ya. Itu dari pemuda. Apalagi kalau bisa difasilitasi penuh dengan pemerintah. Cura. Akhirnya kan jadi nebeng pemerintahnya itu. Kan gitu. Mana ya malah nebeng. Apalagi sampai digeser ke kepentingan loh. Iya, apalagi. Itu kan yang didudukin lagi. Nah, itu yang jadi keren. Kendarai. Nah itu salah satu bagaimana hari ini anak muda bisa berekspresi. Karena apa? Anak muda ini kan sangat respon terhadap perubahan. Mereka cepat takut ada perubahan teknologi, ada isu apa. Mereka cepat takut. Meskipun mereka dikategorikan, wah ini generasi milenial apa segala macam. Ini bentuk kritikan mereka begini. Harusnya bukan ditangkap mereka. Tapi bagaimana ditangkap positif, militerisasi. Bagaimana pemerintah kehat terhadap apa yang menjadi keinginan. Ada kan lebih banyak dari kepemudaan. Ya, menurut Kang Andre, pemimpin itu lebih baik ya usianya muda atau berjiwa muda di mana aja yang lebih bagus usianya muda mandar satu sampai sesuai peraturannya berarti kan usia impas sampai 5 tahun misalkan anak muda dengan inovasi dan akselerasi jadi anak muda ini yang seperti apa dulu dong nah kalau misalkan ternyata ada yang di atas 40 misalkan berarti kan bukan tapi kategorikan pemuda muda orang pemuda lagi usia muda apa bagaimana ya harus berjiwa muda harus jadi nggak jiwa muda iya tetap esensinya jiwanya harus muda. Percuma anak muda tapi ternyata dia nggak kreatif. Iya. Masalahkan bagian dari dinasti. yang tidak punya kompetensi. Dinasti nggak krok. Bagi saya kan jadi masalah. Selama dia ini punya kompetensi, punya nilai, punya gagasan. Keberpihakan lah kepada. Ya, punya keberpihakan kepada masyarakat. Kan, jiwanya harus usianya muda lebih bagus. Jiwanya muda. Kalaupun gak punya ketidak ada. Ya nggak jadi masalah misalkan orang usia lagi tapi jiwanya anak muda haruslah apa yang diinginkan anak muda jadi bagaimana anak muda bisa menitipkan harapannya anak muda bisa menitipkan apa yang diinginkannya dan mereka bisa menjawab nih saya ingin menggagas cepat rencana ini rencana jadi saya ingin punya tagline bahwa bagaimana anak muda turunkan dalam ngomong politik politik sekarang nih politik sekarang apalagi hari ini seluruh Indonesia sedang melaksanakan pilkada serentak anak muda tuh gimana? Turun-turun buat apa? Kompok, uangnya banyak. Mau jadi sukses. Mau jadi penyelenggara pemilihan. Mereka terlibat di edukasi politik bahwa mereka itu bisa jadi agen demokrasi untuk mendidik masyarakat supaya bagaimana memilih pemimpin yang kriteria seperti ini, seperti ini, seperti ini. Hari ini terbalik. Bagaimana dominasi orang tua untuk menentukan pilihan independensi anak-anak. Menjelang pilkada nih kan 2024 nanti Cianjur anjur ya saya pengen tahu ada beberapa nama lah menurut Kang Ade itu yang benar-benar ngebela berpihak pada pemuda tuh siapa ya Kang Ade izin rokok berat karena kan saya dengar melalui bicaraan kita tadi kan pemuda itu memang harus dapat peran ya. Ketika kita mendapat pemimpin yang tidak punya kemerdekaan kepada muda. Jadi percuma juga kita yang ngobrolin tadi. Betul. Dan tidak terjadi regenerasi dong. Berpihak kepada pemuda. Secara personal saya tidak mengingat. Karena Anda salah satu yang tahu. Di saya tanya hari ini. Kalau Pak Herman. Pak Herman sangat. Terus ada beberapa nama-nama ya. Relatif. Kayaknya menjadi nominasi kandidat. Mula di antara Pak Herman. Usia ya. Lebih gitu Pak Herman. Saya tahu Tembe Mulyana, terus Deden Nasihin, Kang Wilma, Kak Kadadang, Najat. Nah, mereka agak lumayan relatif dalam usia. Usianya relatif mudah di bawah mereka. Saya yakin dalam beberapa malam kampres, segmentasi anak muda vaksin sih. Ya, pasti. Baik dalam gagasannya ataupun dalam visi-misi. Disebut ya. Disebut untuk dilibatkan saya juga. Dalam beberapa momentum pilkada yang saya ketahui tidak terlalu signifikan peran mereka untuk diperankan dalam lingkup ini. Padahal kita sudah tahu dan mereka pun juga pasti tahu bahwa 58% ini
bukan angka yang sedikit, malah bisa jadi penentu. Nah makanya itu tadi ketika misalkan perannya tidak diberikan, maka harus yang siap ambil berat. Kayak tagline KNPI hari ini, siap ambil berat. Ketika peran itu tidak dikasih, ya, kita ambil aja. Gitu. Kita buang aja. Terlepas gerakannya apa, terlepas gagasan ide-nya apa. Tapi yang jelas ambil peran. Ketika memang peran itu tidak dikasih. Ketika itu tidak dia. Makanya tadi ketika pertanyaan akan, mana yang diantara bakal calon? Iya, iya, bakal calon. Bakal calon ini, yang berpihak kepada kemudahan. Ya itu tadi, mereka masih mengambil segmen ya, tapi bukan merelasikan apa yang kita harap. Iya, hanya formalitas saja. Iya, jangan sampai itu jadi formalitas kalau di tempatnya begini. Jadi ketika mereka sudah membawa narasi, belum diterapkan. Dan itu harus dibarengi dengan realisasi. Karena ingin saja dari beberapa minggu, kenapa? Apa bagi kita pun, itu terlalu. Dan belum, terlalu diperhatikan. Saya tidak diperhatikan, tapi tidak terlalu. KNPI sendiri. Iya. Bukan hanya KNPI. Ingat ya, bawahnya bukan hanya KNPI. Tapi lembaga-lembaga lain. Ada masih ada banyak KNPI. Ada organisasi payung, organisasi mahasiswa yang organisasi payung. Banyak lah organisasi pembinaan atau organisasi mahasiswa yang perlu sangat diperhatikan. Dan dimintai gagasan UD, itu kan kepentingan pemuda juga sama dengan kepentingan umum. Sebenarnya ya, ada yang membedakan ada. Dari mulai bagaimana pemuda adaptif terhadap perubahan, teknologi, digitalisasi. Ada nggak harapan ke depan dari Kang Ajay kemajuan daerah ya, khususnya Kang Ajay di Cianjur ya? Ya. Ada nggak harapan ke depan? Harapan saya pertama bagaimana budaya kita, bagaimana Cianjur ini harus punya ciri khas ke depannya membesar, jadi bawah juang dan mampu bersaing antara Repala kabupaten Kota ini. Yang kedua tentunya bagaimana PR-PR klasik PR-PR. Ya, pendidikan kesehatan, fasilitas umum itu harus selesai. Jadi jangan sampai menjadi tagline sekolah gratis masih bayar, gratis masih bayar, masih banyak kendala. Bagaimana hal-hal fundamental itu pembangunan itu harus selesai. Maka dari itu inovasinya apa ke depan? Calon pemimpinnya, oke, depan. Bagaimana Cianjur ini ya? Di Cianjur ke depan ya harus lebih ditingkatkan lagi karena predikat predikat di PM kita rasa rendah ya. Terus bencana kemarin juga. Kita kan baru bilang ada bencana ini, bukan Cianjur itu Mas Bimbar, Mas Ka itu kan menjadi PR. Kita bersama karena kita pemerintah saya. Kalau yang calon kompeten itu harus menjadi inisiator dalam berbagai. Inisiator? Dalam berbagai ruang-ruang pun. Atau ada tempat yang menjadi inisiator, siator, relawan, tanda terdepan, yang ada apa-apa mereka harus menjawab, siator. Inisiator membuka ruang kepemudaan. Jadi jangan lagi menunggu orang. Yang mereka lor. Orang meminta.